kali ini kita mau nge-review salah satu produk yang kita jual di toko Udin Sampah Tangerang ini. Tapi seperti biasa sebelumnya, jangan lupa ikuti selalu protokol kesehatan, prokes 5M, tetap masker dipakai ya. Salam sehat buat kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang baik ya. Nah guys, kali ini kita mau mereview tentang salah satu produk high pressure washer ya. Kan banyak yang nanya nih, APW 3800 iPower. Karena iPower APW 3800 itu sudah tidak produksi lagi, sudah discontinue. Tapi sekarang ada penggantinya yang terbaru ya. Kita lihat di depan ini high pressure washer merek iPower, tipe terbarunya APW 3500 Pro. Nah, bedanya apa sih? Nanti kita akan coba jelaskan perbedaan APW 3500 dengan APW 3800 tipe yang lama ya. Nah, kita akan buka isi dalamnya, dapatnya apa aja, aksesorisnya semua, sambil kita jelaskan cara pemakaiannya, cara penggunaannya, dan cara perawatannya juga. Oke? Nah guys, jadi kita udah buka isi dalamnya. Nah, seperti biasa. Oke? Aksesoris-aksesoris yang didapatkan, foam laser yang buat tabung sampo ya. Jadi keluarnya jadi seperti salju nanti. Juga gun sprayernya ya, ini bisa panjang bisa pendek. Nanti dapat covernya satu piece yang buat bikin jadi lebih pendek, tapi ini yang sambungannya terpanjang ya. Ini dia quick cover yang didapatkan. Jadi kalau misalnya mau bikin pendek langsung pakai level quick cover ini, pasang ke drat. Oke. Selang hose spray-nya ya. Ini kurang lebih 10 meter. Sudah ada ujungnya, nempelnya drat dengan drat ya. Terus ini perlengkapannya semua. Nanti kita coba bantu rakitkan langsung dari unitnya langsung ya. Guys, jadi gini, perbedaan paling utama apa sih bedanya APW 3800 dengan APW 3500 Pro? APW 3500 Pro body pump sprayernya ini menggunakan yang tipe APW 3800, tapi dia mesinnya tetap pakai engine-nya APW 3200 Plus. Jadi dia yang kurang lebih tenaganya 8 HP atau 223 cc ya. Jadi tekanan tetap akan kencang. Ini maksimal pressure ini bisa sampai 220 bar ya. Inilah keunggulannya APW 3500 Pro. Oke, kita akan coba rakit ya. Unit APW 3500 Pro ini sudah tersedia gagangnya nih yang dilengkapi dengan 3 piece nozzle bawaan dari alatnya ya. Ini nozzle yang spraynya lurus, ini nozzle spraynya yang versi serang, ini yang paling sebar ya. 25. Nah di sini ada tertera keterangannya 25 derajat, ini 40 derajat. Oke. Teknisi Udin Sampah akan menjelaskan, akan merakit unit high pressure APW 3500 Pro ini ya. Nah disesuaikan knocknya ya di sini ya. Tekan, oke. Terus sambil kita merakit, jadi dari dalam dus ini juga tersedia instruction manual, buku petunjuknya ya, dibantu dengan video YouTube channel Udin Sampah Tangerang ini ya. Jadi kami akan berusaha untuk membantu menjelaskan tentang produk high pressure washer iPower ini ya. Nah ini kan ada nempel-nempelnya semua di sini. Tiangnya ini buat gantung asla.
selang. Untuk gantungan selang ya. Posisi di belakang, oke. Jadi kalau mau dibawa, selangnya taruh sini, oke. Nah guys, untuk bagian selang hisap di bagian bawah sini. Ini yang kalau bisa air dari keran yang mengalir langsung menuju body pump sprayer ya. Tapi bisa hisap juga, cuman memang prosesnya untuk menghisapnya dia lebih lambat, lebih lama. Nah di sini ya, sudah dilengkapi dengan nepelnya ya. Oke, di sini nanti kita akan coba rakit ya. Nah ini udah dapat kremannya di sini ya. Nanti buat mengikat selang ya. Terus ini posisi yang ini taruhnya di bagian samping ya, di dekat hose nozzle sini ya. Ini buat tepat ini nanti nih, buat tepat gun sticknya ya. Penjelasan singkat, ini mesinnya dari sini ya. Ini tempat isi bensin. Ini satu tangki kurang lebih sekitar 4 atau 5 liter lah ya, kurang lebih. Isinya bensin, Pertalite, Pertamax atau Pertamax Turbo juga boleh, lebih bagus. Terus ini on off-nya dari sini ya. Mesin seperti biasa. Terus oli mesin. Pengisian oli mesin SAE 10-40 atau SAE 15-40. Sekitar 600 atau 700 mili. Atau kita buka dari pengisian oli ini, kalau dari mulut bibirnya sudah penuh, berarti sudah cukup ya. Nah, untuk penggantian oli mesin itu kalau setiap hari dipakai, bagusnya 2-3 minggu sekali diganti. Tapi kalau jarang-jarang pakai, ya mungkin sebulan sekali juga udah boleh, cukup. Lalu pembuangan olinya dari sini ya. Dikuras, buka baut ini. Ntar kalau udah olinya udah keluar semua, baru tutup lagi bautnya. Ini dilengkapi juga dengan otomatis oli atau sensor oilnya. Jadi kalau misalnya olinya kering atau kurang, mesin otomatis nggak mau hidup. Jadi memang sengaja dia susah hidupnya gitu ya. Nah lalu ini kan dapat selang kecilnya ini. Ini namanya selang sirkulasi, buat di bagian posisi ini ya. Oke guys, jadi sambil kita praktekkan dulu. Ini saya tes di toko langsung dari selang ini ya. Nih, kita ambil langsung dari selang. Ini yang saya bilang tadi, dari keran air yang langsung ke high pressure. Nah, nanti selangnya ini nozzle kita copot. Saya langsung tes masuk ke sini ya. Nah, lalu guys, di sini ini untuk di body pump-nya. Pengisian oli dari sini ya. Pembuangan oli dari sini. Ini olinya pakai oli SAE 10 yang encer, atau kita bilangnya oli turalik biasanya ya. Di sini sudah penuh isinya ya. Sudah ada ya. Nah, ini karena masih baru, jadi kita isinya agak lumayan full. Biasanya batasan 3/4 aja udah cukup. Tapi ini biasanya karena masih baru, jadi saya isi agak full ya. Supaya nanti ketika mesin nyala, ini akan ada sirkulasi olinya biar terlumasi semua dalam body pump-nya ya. Nah, lalu tutup oli yang aslinya copot. Ini sudah dapat tutup olinya seperti ini. Ya, bawahnya yang ada hawa angin. Nah, pembawa buah. Jadi dia ada lubang udaranya, supaya hawa panas itu nanti dia bisa keluar. Nah guys, ini selang hose-nya ya. Ini gun-nya, gun spray-nya ya. Nanti kita bisa panjang, kalau mau pendek kayak gini. Terus ini kan boleh colok nih, ya. Oke. Okay. Nah guys ya, sudah kita langsung dari selang ya. Kata seperti tadi saya bilang, ya langsung dari keran langsung ya. Ini kalau dari keran air yang ngalir langsung ke pompa, ini akan memaksimalkan tenaga spray-nya, jadi bar-nya akan lebih kencang lagi. Nah, ini sudah ada tertera keterangannya di dusnya semua.
tipe APW 3500 Pro, 210 bar, 12 liter per menit, 223 cc, model pumpnya itu sudah triplex pump ya. Nah, full tank capacity 3,6 liter ya, 4 liter lah kurang lebih. Kapasitas oli 0,6, tabung saljunya isi itu 1 liter ya. Ya, ini pengisian olinya ya. Dari sini. Nice. Seperti yang tadi saya info, kalau kiranya dari mulut bibir itu cukup, nah itu udah penuh berarti. Terus penjelasan untuk di bagian mesin, ini gasnya ya, kecil gedein, kalau sini kecilin ya. Terus ini cuk, kalau mesinnya susah nyala dicuk dulu, kalau udah nyala dibalikin lagi. Ini keran bensin, ada petunjuknya di sini, off sama on. Keran bensin kalau gini tutup, kalau gini buka, tapi dibuka terus aja nggak masalah ya. Terus filter udara, kalau bisa seminggu sekali sering-sering dibersihkan ya. Dibuka, dalamnya ada busanya itu. Oke. Ini bagian knalpot. Ini caklong businya ya, sini ya. Oke, sekarang kita tes ya. Kita tes nyala. Oke, sip. Ini on. Ya, posisi on ya. Jangan lupa tarik. Oke, siap. Kita tes langsung. Kita tes pakai nozzle yang putih ya, yang spraynya paling nyebar di sini ya. Dia pada colok quick cover ya. Ini kita masih start yang gunnya jadi pendek ya. Oke. Nah. Langsung bersih, kanan mantap ya. Sekarang kita tes pakai nozzle yang tengah, yang warna hijau ya. Oke, colok. Kita tes pakai nozzle yang paling lancip ya, yang warna merah, yang lurus. Kita tes, aspal pun pasti bolong. Bisa untuk cuci pohon ya, tekanan tinggi, tekanan ke atas ya, tuh luar biasa. Nah guys, sekarang kita tes untuk pemakaian foam lancer ya.
inilah kualitas terbaik dari unit high pressure washer APW 3500 Pro merek iPower. Untuk kualitas spare part dan servis terjamin, ada di toko UD Sahabat Diesel Tangerang ya. Kami juga menyediakan untuk spare part-spare partnya semua komplit, dan kita terima servis juga langsung di toko, standby ya. Nah guys, di toko UD Sahabat juga menjual untuk aksesoris tambahan seperti pipa nozzle-nya yang bengkok ya. Ini mungkin kadang-kadang banyak yang mau tanyakan. Nah, ini sampel aja ya. Jadi kita menyediakan pipa, ada yang L, ada yang bengkok, ada yang lebih pendek. Kita tes satu ya. Kita ganti lebih panjang ya. Oke. Oke. Sekarang kita ganti yang paling bengkok ya. Terbawah. Lagi di toko UD Sahabat juga menjual alat cuci kolong mobil. Jadi yang sudah kita kombinasikan seperti ini ya. Ini bisa untuk cuci kolong mobil ya. Kita lihat. Nah ini multifungsi banget. Semakin tekanan semakin tinggi, spraynya akan semakin baik. Nah kita lihat, luar biasa. Buat di kolong-kolong mobil biasanya kalau mau dites. Nah kita tes ya. Ini aksesoris tambahan ya, bisa dibeli di toko UD Sahabat Tangerang. Kita tes buat di kolong mobil. Oke. Okay. Nah. Ini stiknya kita pasti pakai yang pendek ya. Jadi kalau mau panjang lagi juga bisa lagi. Semakin panjang semakin bisa ke dalam. Ya. Oke guys, kita tambahin ya. Ini yang bawaan dari APW 3500 Pro. Stik panjangnya ya semua. Bisa langsung colok. Ada di alat cuci kolong mobil ini. Ini optional, ekstra. Jadi bisa dibeli, bisa enggak, bebas. Nah ini hanya untuk pengetesan di video review YouTube UD Sahabat ya. Lihat. Nah inilah kualitas dari APW 3500 Pro ya, sangat serbaguna sekali, banyak fungsinya. Sekilas informasi untuk 3 piece tambahan nozzle ujung itu bisa dibeli, dan termasuk alat cuci kolong mobil ini ya. Ini alat cuci kolong mobil, nah bisa kita beli juga ya. Jadi banyak sekali fungsinya, kegunaannya dari unit APW 3500 Pro ya. Nah guys, jadi kita sudah tes semua di sini. Inilah keunggulan produk dari high pressure washer iPower APW 3500 Pro, dimana bisa digunakan untuk mencuci alat-alat kendaraan berat, bisa untuk cuci steam, usaha car wash ya, cuci mobil pribadi, cuci motor, dan banyak sekali fungsinya.
Selain dari aksesoris bawaan dari APW 3500 Pro, tersedia juga berbagai jenis aksesoris yang lainnya, seperti 3 piece tangkai nozzle ini, pipa, dan alat cuci mobil ini ya. Jadi benar-benar fungsinya banyak sekali ya di sini guys ya. Oke guys, bagi siapapun Anda yang berminat untuk pembelian unit APW 3500 Pro High Pressure Washer iPower, bisa dapatkan langsung di toko Ude Sahabat Diesel Tangerang ya. Bisa menghubungi langsung nomor telepon kontak, bisa telepon dan WhatsApp di nomor 0818 969 879. Ada juga di deskripsinya lengkap dengan alamat toko dan nomor telepon toko ya. Kami juga menerima pengiriman luar kota di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Tidak perlu khawatir untuk pembelian unit di toko di Sahabat Diesel Tangerang, karena kami menjamin unit barang baru, asli dan lengkap, garansi lengkap, resmi. Kami berikan kualitas, mutu, bukan hanya asal sekedar laku. Kami juga memberikan bukti, bukan hanya sekedar janji. Itulah toko Ude Sahabat Diesel Tangerang. Jangan lupa ya guys, untuk subscribe, like, share, dan bisa komen juga channel YouTube Ude Sahabat Diesel Tangerang. Nantikan video kita, konten YouTube Ude Sahabat Tangerang yang selanjutnya, di mana kita akan selalu membahas produk-produk yang kami jual di toko Ude Sahabat Diesel Tangerang. Oke, terima kasih guys. In your face.